Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Misna Hidayah dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong, sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka Syiar Madrasah. Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang MTSN 5 Tabalong yang membuat taman depan kelas. Berikut liputannya. Penataan taman di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong terus dikerjakan. Sebagai sarana penunjang keindahan madrasah, MTSN 5 Tabalong secara bertahap membangun taman madrasah. Pembangunan taman ini merupakan salah satu upaya agar madrasah lebih terlihat nyaman dan asri. Ditemui saat menanam bunga di taman, Selasa 29 Juni 2021, Kepala Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, Syahrudi SAP mengungkapkan, dalam kegiatan mempersiapkan tahun ajaran baru, MTSN 5 Tabalong membuat taman di depan kelas, yang bertujuan agar siswa merasakan kenyamanan dan keindahan dalam kegiatan belajar secara terbatas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru, MTSN 5 Tabalong membuat taman di depan kelas bertujuan agar kiranya siswa-siswi di dalam belajar mengajar dapat merasakan kenyamanan dan keindahan di dalam belajar dan di dalam persiapan pembelajaran terbatas tahun 2021-2022. Taman madrasah dapat memperkenalkan beraneka ragam tanaman pada siswa dan memberi motivasi belajar kepada para siswa karena lingkungan madrasah yang indah dan sejuk. Pembuatan taman ini diharapkan siswa akan merasa betah dan bersemangat untuk belajar. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Misna Hidayah beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.